Pemirsa, kebakaran hebat terjadi di Pasar Taibah, Kota Martapura, Kalimantan Selatan, Jumat malam. Sebanyak 14 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi kebakaran. Kobaran api pertama kali diketahui sekitar pukul 19.20 waktu Indonesia Tengah, yang kemudian langsung membesar. Kencangnya hembusan angin serta bangunan lapak pedagang yang terbuat dari kayu membuat kobaran api cepat membesar. 14 unit mobil pemadam kebakaran dari Badan Penanggulangan Kebakaran atau BPK yang dibantu relawan terus berjibaku melawan kobaran api guna melokalisir kebakaran ini agar tidak semakin meluas ke arah pemukiman warga dan Masjid Al-Karomah. Kebakaran itu sempat menggegerkan jamaah yang baru selesai melaksanakan salat Isya di Masjid Al-Karomah. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini, namun kuat dugaan kebakaran ini disebabkan akibat arus pendek listrik dari salah satu lapak pedagang. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, namun 12 lapak pedagang dan barang dagangannya ludes terbakar. Habis nomornya video. 84843, Pasar Batuah, Martapura. Samping musid. 08 Bumes di TKM. Apinya gara bandar, apinya gara bandar. Pasar, apinya gara bandar. Apinya bang Obar, tolong, pemadam merapat, pemadam.